Viral kisah anggota TNI nyamar demi wanita idaman meski LDR Palembang Aceh. Kisah perjuangan TNI di Palembang, Sumatera Selatan viral yang menyamar kerja serabutan demi menemukan dambatan hatinya. Kisah ini tengah viral di TikTok yang diunggah oleh akun @diakasandanris13318 yang mengunggah kisah anggota TNI di Palembang mengaku sebagai orang yang belum berpenghasilan saat mendekati seorang wanita. Adapun hal itu dilakukan TNI yang bernama Sandi Triawan ini agar bisa melihat reaksi pujaan hatinya. Setelah mendekati wanita tersebut, Sandi Triawan akhirnya berhasil menemukan dambatan wanita idaman yang bernama Rizka. Menjalani hubungan jarak jauh Aceh Palembang, Sandi Triawan dan Rizka dikabarkan akan menikah pada tanggal 8 Juni tahun 2023 mendatang atau Kamis.